mau langsung tugas ke hutan kota. Ucup langsung pulang aja ya. Ayam goreng. Pasti enak banget tuh. Wah, ayam gorengnya banyak banget. Ucup mau, Ucup mau. Kena juga. Gede lagi paha ayamnya. Asik. Ucup, Ucup. Ini anak Daddy ngapa sih? Masa tangan Daddy mau dimakan? Bapak? Iya, bukannya paha ayam yang diiklan itu. Maafin Ucup, Pak. Ucup. Ucup pengen makan tuh ayam. Emang enak bener kelihatannya ya, Cup. Bapak juga kepengen ngerasain tuh ayam. Ucup, sabar ya. Ntar kalau ada rezeki, insya Allah Bapak beliin buat Ucup. Ya. Alhamdulillah, Ucup doain Bapak pulang kerja dapat rezeki deh. Amin. Ya udah, Ucup pulang ya. Bapak mau dinas dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jam berapa sih? Ucup udah gak sabar nih mau makan ayam goreng. Tangkap polanya, Cup. Makasih ya, Lime. Bang Jero, awas! Adit, gimana nih? Bang Jero jatuh kena bola yang kamu tendang. Iya, Din. Yang sabar ya, Bos. Siapa ini yang berani mukul aku ini? Bukan dipukul, Bos. Tapi kena bola. Bang Jero gak apa-apa. Aduh, pinggang Bang Jero kok sakit banget ya, Dek? Hah? Kok pinggang, Bang? Kan yang kena bola punggungnya. Oh iya. Ini maksudnya punggung Bang Jero yang sakit itu loh, Dek. Maafin Adit, Bang Jarwo. Adit gak sengaja. Kamu tuh loh, Dit. Oh iya, kalau main bola itu jangan sembarangan nendang. Iya, Bang. Tadinya Adit mau ngasih Ucup bolanya, tapi... Maaf, Kak Adit. Ucup gak denger Kak Adit manggil Ucup. Kamu tadi bengong terus main bolanya, Cup. Iya. Nih, akibatnya punggung Bang Jarwo. Aduh, Dek Lime. Punggung Bang Jarwo sakit banget gitu loh, Dek. Lime panggilin papa ya, Bang. Biar Bang Jarwo dikasih ramuan. Wih, ramuan? Pasti jamu nanti yang dikasih Bapak Cang ini. Nggak usah, Dek. Sakitnya udah mendingan kok. Ucup kenapa? Kok main bola bengong? Ini Dek Lime mau apa toh? Iya, Kak Lime. Ada yang bisa Adit bantu? Kita akan bikin kejutan buat Ucup. Weh, kejutan? Iya, Bang. Kalian semua siap bantuin ya. Siap, Kak Lime. Jadi orang itu emang harus sabar, karena Allah menyayangi orang-orang yang mau bersabar. Tapi perut Ucup kayaknya yang gak sabar, dari pagi gak diisi. Sabar ya perut, sabar. Kita berdoa, semoga Bapak cepat pulang, Bapak dapat rezeki hari ini, jadi Ucup bisa makan ayam crispy kayak di ikan. Enak banget nih wanginya. Wangi apaan ya? Aduh, perut Ucup jadi makin lapar nih. Ini kan wanginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak! Alhamdulillah, Bapak benar-benar
rezeki. Beliin ucup ayam crispy. Yeay, asik. Makasih ya Allah. Makasih ya Bapak. Iya Cup. Tapi ayam ini ayam bukan Bapak yang beli, Cup. Ini ayam buatannya Limay, Bang Jarwo, Bang Sopo, Adit sama Dennis. Kok bisa, Pak? Mereka pada mau kasih surprise buat Ucup. Kalau Bapak sih sebenarnya belum ada rezekinya buat beliin ayam. Apalagi yang crispy kayak begini, kayak yang di iklan. Tapi rasa ayam crispy buatan kali ini nggak kalah, Cup, sama kayak ayam crispy yang di iklan. Lah iya toh ya. Lewong, buatnya dengan penuh rasa sayang. Sayangnya Dilime sama... Sayangnya Kalime sama Ucup. Wih, kok Ucup sih? Iya, Cup. Bang Jarwo bantunya pakai sayang. Adit, Dennis, sama Sukya. Ucup jangan bengong dan sedih lagi ya. Tuhan itu kasih rejeki bisa dengan bermacam cara. Untuk menjawab doa-doa Ucup yang pengen ngerasain enaknya ayam crispy. Iya Kali Mei, terima kasih banyak Kali Mei dan semuanya yang udah bikinin ayam crispy buat Ucup. Ucup jadi malu. Kagak usah malu, Cup. Kalau malu-malu, ntar ayamnya habis. Iya, Cup. Bang Sopo juga lapar lihat ayamnya. Kamu Sopo, emangnya kamu aja yang lapar? Aku juga. Gimana kalau kita makan ayamnya rame-rame di sini? Enak kan sekalian piknik? Yeay, kita piknik. Asik, kita piknik.